Bang Aban. Ya. Mulai tahun berapa jualan anu nih? Dulu rasanya pian di anu lah, di depan anu lah, di depan apa ya, samping anu lah, samping kuburan pahlawan lah. Ya. Tahun berapa itu, Bang? Pertama di situ lah. Yang di 94 sama. 94. Pertama di mana, Bang Aban? Di pasar. Di pasar, berapa tahun di pasar? Tiga tahun lah. Habis itu pindah ke kuburan pahlawan. Kuburan pahlawan berapa tahun di situ? 9 tahun. Terkenal Amang Aban nih tanunya nih. Ayam panggang dengan sotonya. Kita nak buka ayam panggang lagi. Buka ayam panggang lagi ya, Bang? Enggak lagi masan apa? Panggangan. Panggangan. Jadi inilah Amang Aban yang legendaris itu. Ini salah satu pengusaha kuliner yang dulu suka nongkrong anak-anak muda mengaban lah di tempat pian lah. Ya, sama bupati Palang Pisau. Oh ya, nah mantap. Nah, jadi ini sekarang beliau di Jalan Jawa bukanya. Jadi nanti kalau teman-teman mau singgah, nah ini nih Amang Aban. Warung Amang Aban. Jalan Jawa dekat lampu merah. Nah ini saya kasih Q-nya ya. Ini, nah ini kalau mau makan mie goreng, nasi sop, dan nasi goreng ya, Amang Aban ya. Nah ini juga salah satu yang khas dari Amang Aban nih, es kelapanya enak sekali. Nah sekarang dulu beliau pertama kali itu jualan di pasar, habis itu pindah ke samping kuburan pahlawan selama kurang lebih 9 tahun, habis itu lama menghilang. Gaib. Nah sekarang beliau buka lagi di Jalan Jawa. Nah jadi kalau mau merasakan mie kuah yang enak, kemudian ayam panggang sama kena es campurnya. Iya saya lupa, Amang Aban ini terkenal dengan es campurnya Amang Aban ini. Nah ini nah ini salah satu pengunjung hari ini. Bang, bagaimana nasi kuningnya? Enak, Pak. Enak ya? Alhamdulillah. Ya. Ini saya lagi pesan mie kuah. Ah, mie kuah khas Amang Aban. Coba lihat. Nah, ini ibu Aban. Yang ini legend dua-duanya ini. Nah, ini. Ya. Jadi rugi kalau belum pernah merasakan mie kuah Amang Aban ya, dan khas Amang Aban. Nanti ada juga ayam panggang dengan sop, kuah sopnya itu luar biasa. Nah jadi saya dari tahun 95-an lah jadi pelanggannya Amang Aban ini. Berarti sekarang sudah hampir 25 tahun. Nah, jadi pelanggannya Amang Aban, lihat. Nah, ini. Ini es jeruk, es kelapanya. Nah, Amang Abannya lagi menyiapkan anu. Ini salah satu nasi kuning Amang Aban. Pemirsa setia Kapuas Aja TV, jangan lupa untuk singgah di tempatnya Amang Aban ya. Nah, jadi nanti di sini bisa menikmati berbagai kuliner menarik. Susu kah? Iya, pakai susu Amang Aban. Nah, ini Amang Aban. Mantap. Oke, terima kasih. Es kelapa khas Amang Aban. Saya sudah lama tidak menikmati es kelapa ini. Ini salah satu sajian ikoniknya dari Amang Aban. Ah.